Ya saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Maleh di program Sapa Jateng kali ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sepekan ini media sosial dihebohkan dengan kasus penganiayaan anak pejabat pajak dengan korban seorang remaja. Dan kita akan menyoroti kasus ini secara psikologis bersama dengan psikolog klinis dari Universitas Diponegoro, Mbak Fika. Dan langsung saja kita berbincang dengan Mbak Fika. Apa kabar Mbak Fika? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Fika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sepekan ini kasus anak pejabat ini yang akhirnya ayahnya mengundurkan diri ya masih menjadi perbincangan publik, MDS dengan korbannya David ini ya. Menurut Mbak Fika sendiri, kalau melihat kasus ini bagaimana? Ya, jadi memang kasus ini merupakan kasus kekerasan ya, dan ini dilakukan oleh seorang remaja gitu. Jadi kalau dalam sisi psikologis sendiri banyak faktor yang bisa menjelaskan kenapa seseorang melakukan suatu hal gitu. Dari misalnya kita bisa lihat dari pola pengasuhannya seperti apa, dari pertemanan lingkungannya, karena kita tahu bahwa MDS ini melakukan kekerasan karena dipengaruhi juga oleh temannya gitu. Selain itu kita juga melihat bahwa dalam dirinya sendiri bagaimana dia mengelola emosinya gitu. Kalau kita lihat MDS ini bisa dikategorikan sebagai rich kid syndrome nggak? Kalau tentang rich kid syndrome ini memang banyak beredar ya Mbak ya. Dan ini terkait dengan bagaimana pola pengasuhan juga, bagaimana dia juga kelihatannya sering flexing juga iya, di Instagram, media sosial. Dan memang lekat dengan rich kid syndrome ini. Tapi ya kita perlu melihat kembali apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia melakukan itu gitu. Ya jadi kalau bisa dilihat bahwa ada pampered lifestyle atau pengasuhan yang permisif, yang dia oleh orang tuanya misalnya diperbolehkan melakukan apapun, suatu hal semuanya dituruti. Berarti tidak terkekang gitu ya, tidak ada kekangan gitu. Iya, tanpa ada disiplin gitu. Nah ini juga bertolak belakang dengan misalnya pengasuhan yang otoriter, yang dia cenderung orang tuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak hukuman. Tapi itu juga kurang memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak. Nah kalau dilihat dari konteksnya MDS ini lebih pada pampered lifestyle, pengasuhan yang permisif yang orang tuanya tidak menerapkan disiplin, padahal disiplin itu penting gitu untuk perkembangan anaknya. Berarti gaya hidup MDS seperti yang kita lihat di media sosialnya seperti itu, hingga banyak orang mengatakan dia sudah punya semuanya, sehingga apa yang dia miliki itu dia mikirnya sampai di video yang viral itu kan dia juga sempat mengatakan dia tidak takut gitu seperti itu. Itu bagaimana kok dari psikologisnya? Ya, jadi semua orang ini sebenarnya memiliki kecenderungan bagaimana mengelola perasaannya di hadapan sesuatu yang menurut dia mengancam. Pastinya MDS ini ditempatkan di penjara itu kan suatu hal yang mengancam bagi secara psikologisnya. Tapi dia cara mengcopingnya atau cara mengelolanya adalah dengan membentuk suatu pembayangan bahwa oh aku ini nggak apa-apa loh gitu. Aku ini sebenarnya ini tuh hal yang remeh gitu. Sehingga muncul gestur angkuh gitu. Kalau kita lihat mungkin MDS ini melakukan ini kan karena dari kekasihnya yang bilang bahwa saya seperti ini. Nah itu apakah bentuk dia untuk melindungi kekasihnya, kemudian dia mengekspresikan dengan tindakan yang salah untuk menunjukkan bahwa ini loh saya bisa seperti ini, seperti itu. Sebenarnya kalau dari cerita yang lain, kekasihnya kan juga menjaga untuk supaya jangan melakukan sesuatu lagi gitu, sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap aja MDS ini melakukan. Nah ini kan sebagainya merupakan kurangnya kemampuan MDS untuk mengelola emosinya gitu. Bahwa setiap orang bisa marah, bisa merasa frustasi. Tapi kan bentuk ekspresi perilakunya itu, apakah ini sehat atau tidak sehat gitu. Berarti memang dia belum bisa mengelola emosinya, betul. Meskipun sudah diingatkan berulang kali ya? Meskipun sudah diingatkan berulang kali. Dan cara mengelola emosinya ini pun
adalah kemampuan sejak kecil gitu. Ketika dia misalnya merasa marah dan orang tuanya tidak mampu menampung kemarahannya itu dengan cara yang sehat, maka anak tidak bisa mempelajari itu gitu. Sehingga orang tua itu yang memberikan contoh kepada anaknya. Kayak gini loh, enggak apa-apa kamu tuh merasa marah. Tapi cara kamu mengekspresikannya, jangan misalnya pada waktu kecil, jangan membanting barang gitu. Kamu boleh teriak dek, tapi jangan sampai ngoret-ngoretin tembok gitu. Kan dari kecil diajarkan gitu. Oh, berarti lingkungan sekelilingnya ini sudah berpengaruh berarti seperti itu ya? Betul, iya. Membentuk karakter seseorang itu memang dari lingkungan sekelilingnya dulu. Betul, lingkungannya dan dirinya sendiri juga seperti itu. Sehingga menjadi seperti ini. Berarti kalau dikategorikan rich kid syndrome belum sepenuhnya atau memang sudah include itu dengan flexing itu yang menjadi pemicu hingga akhirnya dia bebas melakukan seperti itu, tanda kutip ya bebasnya ya, karena yang dia lakukan memang tidak ada pembenaran apapun karena penganiayaan yang dilakukannya, korban juga sempat koma kan waktu itu hingga akhirnya saat ini sudah mulai ada kesadaran. Jadi kalau menurut sisi psikologisnya sendiri itu memang perlu seperti apa sih harusnya untuk penanganan yang seperti ini? Jadi memang MDS ini walaupun dia melakukan suatu kekerasan, tapi kalau setelah kita ngobrolin kan banyak hal yang terjadi dalam lingkungan dirinya sendiri dan secara internalnya, sehingga memang perlu ada pendampingan secara psikologis untuk MDS ini, bahwa diajarkan bagaimana sih cara mengelola emosi yang sehat itu, yang masih dalam batasan norma sosial juga, yang juga tidak memberikan ancaman terhadap dirinya sendiri begitu orang lain. Kan ada juga cara mengelola emosi yang itu justru mendatangkan kerugian bagi diri sendiri, tapi ada juga yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Nah, emosi yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri itu kan pastinya banyak ya Mbak Vika ya, dan kita akan bahas terkait dengan emosi seperti ini, mengelola emosi, kemudian juga kondisi MDS ini secara psikolog klinis ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Vika nanti usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara yang masih bersama kami dalam Sapa Jateng. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kasus MDS ini secara psikologisnya bagaimana. Tadi kita udah ngobrol ya Mbak Vika ya, kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di tayangan televisi, itu waktu MDS ini diperlihatkan ke awak media, waktu ada gelar di kepolisian ya, gesturnya dia itu tampak lebih ini, tanda kutip dia sudah ready, sepertinya udah siap gitu ya, tidak ada rasa kayak iya saya sudah salah, saya melakukan penganiayaan atau saya merasa salah atau bagaimana gitu, enggak. Dia tetap menatap dengan tajam, dengan sorotan yang tajam ya kalau kita lihat ya, dengan gestur yang ini saya siap, kesannya seperti itu kalau dari sisi psikologis bagaimana Mbak Vika? Ya, jadi kan kalau seseorang menyampaikan komunikasi itu tidak hanya secara verbal saja, tapi kita perlu lihat bahasa tubuhnya, karena ini pun juga memberikan pesan sesuatu. Kalau dari yang fotonya MDS itu, dia memperlihatkan bahwa kepalanya gitu. Padahal dia sedang diperlihatkan, dia sedang di seolah-olah dia menjadi sorotan pers ya, wawancara gitu ya di depan polisi ya. Dan ini sangat unik sekali gitu. Seharusnya kalau orang yang melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah, sinkron gitu bahasa tubuhnya, misalnya dengan agak menunduk, iya agak menunduk, terus tidak SL, kalau memperlihatkan lihat wajahnya, ada memperlihatkan rasa sedih bersalah, malu, bersalah, tapi itu sama sekali tidak terlihat di MDS gitu. Sehingga ini memperlihatkan bisa jadi dia cara mengelola rasa emosinya itu yang rasa bersalah, rasa frustasi, malu juga, itu dengan kayak
topeng bahwa oh aku ini sebenarnya nggak apa-apa, oke, kayak you can touch me gitu. Berarti packagingnya beda ya, kan ada orang seperti kita lihat SL lah, SL teman dari MDS ini kan juga dia menunduk, hampir menunduknya kurang lebih malah hampir 90 derajat ya, jadi kita nggak bisa lihat wajahnya, dia kan menunduk aja terus gitu. Tapi kalau MDS ini kan dengan, kalau orang Jawa bilangnya tatak kali ya, dengan tegar, dengan tanpa ekspresi bersalah. Nah seperti itu berarti dia mengemas emosi, mengemas rasa tanda kutip bersalah mungkin ya, harusnya emang dia merasa bersalah kan, dalam kemasan yang seperti itu. Kalau seperti itu ada ini nggak sih, kalau dari sisi psikologi sendiri bagaimana? Jadi ini termasuk kecenderungan bagaimana orang itu menyikapi sebuah ancaman atau sebuah situasi gitu ya, memunculkan perasaan-perasaan tadi, malu, kecewa, misalnya ada rasa benci dalam dirinya sendiri tapi ekspresinya rasa sayang atau rasa rindu yang berlebihan. Berarti ini ya, terbalik ya? Terbalik, betul. Jadi ini adalah cara bagaimana orang itu mengelola keadaan psikologisnya supaya dia bisa menghadapi stres yang sekarang sedang dihadapi, seperti itu. Jadi ada namanya yang reaction formation, di mana dia itu kan, kalau MDS ini sebenarnya ya kalau secara sehat gitu ya, orang yang melakukan sebuah kekerasan seperti itu pastinya merasa bersalah, tapi dia ekspresinya bahwa oh sebenarnya kayak aku nggak menunjukkan rasa bersalah apapun, sehingga bisa jadi itu sebagai kemasan tapi sebenarnya dalamnya itu rapuh. Berarti gitu. Di luarnya tegar, di dalamnya rapuh. Bisa jadi. Berarti seperti ini, seperti Dendi, seperti MDS ini, perlu nggak ada pendampingan psikologis juga? Betul, perlu, walaupun dia yang melakukan kekerasan. Betul. Karena kan pastinya kita memahami kalau dari secara psikologis tadi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu hal gitu. Sehingga ya memang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dia melakukan kekerasan ini itu ada riwayat sebelumnya yang membuat dia berisiko untuk melakukan kekerasan. Nah, pendampingan psikologis ini nantinya melakukan assessment seberapa nanti kuatnya dia bisa mengulangi kekerasannya lagi. Jadi misalnya dengan pendampingan pengelolaan emosi yang lebih sehat itu seperti apa, melakukan konseling, psikoterapi, sehingga nantinya pada saat masa hukumannya sudah selesai diases kembali seberapa beresikokah dia akan mengulangi kekerasannya itu gitu, supaya tidak mengulangi pola-pola kekerasan sebelumnya. Atau mungkin seperti MDS ini merasa kalau saya melakukan seperti ini toh setidaknya tidak akan berlanjut lama, seperti itu juga masuk dalam kasus MDS ini. Ya betul, jadi supaya dia itu tidak meneruskan kekerasannya itu ke mungkin bisa jadi ke anaknya atau ke orang lain. Kan harapannya seperti itu ya, seorang yang melakukan sebuah pelanggaran norma hukum itu dijatuhi masa hukuman tertentu supaya dia juga diases tidak melakukan bentuk perilaku yang sama gitu. Kalau seperti ini selain hukuman pidana, apakah nanti juga perlu mendapatkan kalau hukuman sosial seperti itu? Hukuman pastinya nantinya dalam transisi MDS ini setelah masa penjara dengan kehidupan masyarakatnya kan ada program rehabilitasi di mana dia juga dibekali cara-cara kemampuan interpersonal atau cara-cara kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dengan sosialnya, supaya dia juga tidak kaget gitu. Dengan ini ya sebelumnya, dengan kehidupan dia sebelumnya sampai kehidupan dia saat ini. Oke. Berarti kalau misalkan gaya hidup flexing tadi, kemudian resist syndrome ini masuk dalam kasus MDS ini. Dan kita akan bahas terkait dengan MDS ini usai jeda yang satu ini, Mbak Vika.
Ya saudara, masih di Sapa Jateng kita akan membahas terkait dengan kasus MDS ini secara psikologis ya. Mbak Vika, kalau kita lihat dari tadi yang disampaikan terkait flexing, Rigid Syndrome, kemudian yang utama sebenarnya apa yang mendasari ini kan menjadi gandeng renteng kalau orang Jawa bilang ya, ada hubungan sebab akibat. Yeah. Mungkin MDS ini melakukan seperti ini karena sebelumnya ini akibat karena mungkin kurang dari pola asuh yang tadi disampaikan oleh Mbak Vika. Ini bagaimana, Mbak? Jadi memang di kasus ini tuh ya ada kecenderungan kita itu salahnya MDS, itu salahnya orang tua, itu salahnya. Tapi kalau secara psikologis ini semua terjadi dalam satu skenario yang dimana ya itu tadi sebab akibat gitu. Jadi kita tidak bisa pinpoint mana siapa yang salah gitu. Kita bisa menjelaskannya kok bisa sampai pada itu. Tadi Mbak Lia bilang mengatakan yang pola pengasuhan itu memang ada indikasi bisa jadi ada pola-pola pengasuhan yang kurang menguntungkan bagi anak, bagi perkembangan anaknya. Misalnya pola pengasuhan yang permisif, yang dimana orang tua itu tidak memberikan batasan, tidak memberikan disiplin, tapi membebaskannya, memanjakannya. Betul, bisa jadi. Jadi ada memanjakan yang positif, ada juga memanjakan yang negatif juga gitu. Nah, memanjakan yang kurang memberikan edukasi lah ya. Edukasi kepada anaknya itu di mana ya anak dilepas, enggak memiliki batasan, kamu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi anak pun ya secara bebas tapi kurang normatif gitu ya, Mbak ya. Kalau mungkin ya, mungkin di luar sana juga banyak kan orang-orang tua yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang penting kebutuhan anak saya tercukupi, saya bekerja. Jadi waktu lebih banyak di kantor dibandingkan di rumah, sehingga anak itu yang di rumah kan memang dia udah tercukupi, tapi kan secara emosi mungkin berpengaruh juga ya, Mbak Fika. Betul. Jadi anak berkembang itu tidak hanya kebutuhan secara fisik aja, secara emosional itu juga sangat berpengaruh nantinya. Mungkin kita ingin melahirkan seorang anak yang itu memiliki yang bisa dewasa juga, tapi itu tidak bisa hanya tercukupi oleh kamu makan ya, kamu ke sekolah, belajar itu memang penting, tapi juga bagaimana orang tua menunjukkan kasih sayangnya, afeksinya, perhatiannya gitu. Sehingga dari sini anak mengetahui emosinya itu juga kaya. Mungkin gitu, dari komunikasi, ngobrol seperti itu dengan betul, anak. Betul, ngobrol, ya, ditanyakan. Sekarang mungkin ya kita bisa mengetahui bahwa orang tua itu sibuk gitu ya. Tapi bagaimana di antara kesibukannya itu dirinya family time tapi hadir sepenuhnya. Tidak ada gadget, kemudian lebih menanyakan pertanyaan yang itu open ended question di mana tidak jawabannya ya atau tidak. Mungkin melakukan suatu aktivitas yang disenangi oleh anaknya. Jadi hadir sepenuhnya karena anak itu akan menangkap itu. Kalau misalnya orang tua tidak hadir sepenuhnya, misalnya pikirannya ke kerjaan atau bermain gadget, anak itu juga akan merasakan itu. Dan bisa jadi pemaknaannya, oh aku tuh berbeda, nggak penting untuk mendapatkan perhatian orang tuaku aja. Oke, berkaca dari kasus MDS ini, point of view-nya apa yang bisa Mbak Vika sampaikan secara psikologis kepada pemirsa Kompas TV Jawa Tengah? Jadi memang sebenarnya seorang melakukan suatu tindakan itu dilatar belakangi oleh banyak faktor. Misalnya kalau dalam konteks MDS ini, faktor pengasuhan itu berpengaruh, tapi belum cukup dalam menjelaskan kenapa dia melakukan kekerasan. Kita lihat dulu bagaimana lingkungan sosialnya, pertemanannya. Karena itu bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan dia untuk melakukan kekerasan. Kan juga tidak bisa dipungkiri seseorang melakukan kekerasan hingga memberikan suatu kekerasan sampai koma, sampai korbannya seperti itu ya. Korbannya seperti itu kan itu tidak terjadi dalam ruang hampa dan hanya sekali saja.
bisa jadi ada bibit-bibit di pengalaman sebelumnya yang membuat dia itu rentan untuk melakukan kekerasan. Misalnya ketika melakukan pelanggaran misalnya di sekolah, tidak mengerjakan PR, atau sering dihukum gurunya, dia merasa tidak bersalah, atau justru itu cara mendapatkan dia perhatian dari orang lain, tapi dengan cara yang berbeda yang merugikan orang lain. Nah, kita lihat lingkungan pertemanannya, bisa jadi juga dia akan lebih tertarik kepada temannya yang juga sama gitu. Riwayatnya, kecenderungannya seperti itu. Selain itu, di dalam dirinya sendiri, bagaimana diri secara dewasa bisa mengelola emosinya. Karena kan dan MDS ini kan masih bisa dikatakan sebagai remaja kalau kita berdasarkan definisi remaja dari WHO, sehingga di otaknya sendiri bagian yang mengatur emosi itu belum berkembang, sehingga memang perlu kita melihat secara makro gitu. Kalau misalnya dari pengasuhan, orang tua itu tidak hanya memberikan kebutuhan secara fisik saja, tapi juga pahami anaknya secara individual, emosionalnya ya, secara emosional juga, bahwa anak ini merupakan individu yang berbeda juga dengan orang tuanya, mungkin memiliki keinginan, itu juga dipahami, didengarkan gitu. Berarti memang semuanya ini ruang terdekat adalah keluarga sebenarnya ya, yang pembentukan terdekatnya adalah keluarga, bagaimana keluarga ini bisa mengelola, bagaimana keluarga ini bisa berkomunikasi sehingga tercipta emosi yang baik, kemudian bagaimana juga cara menyalurkan emosi, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Tentunya seperti itu ya Mbak Fika. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas, namun karena waktu yang sudah kita akan sambung lagi di tema-tema lainnya ya Mbak Fika ya. Ya saudara, itu tadi perbincangan kita dengan psikolog klinis dari Universitas Diponegoro, dan kita akan melanjutkan dengan tema-tema lainnya dalam Sapa Jateng. Farida Malia bersama kru Kompas TV Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.